Hello guys, hello netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini, permohonan dan semakan Januari 2022, Bantuan Keluarga Malaysia. Bantuan Keluarga Malaysia BKM merupakan bantuan yang menggantikan bantuan-bantuan lain seperti BKC, BPR, GKP dan sebagainya. Bantuan Keluarga Malaysia akan diagihkan kepada para penerima pada tahun 2022. Kementerian Kewangan telah mengeluarkan kenyataan berkenaan tarikh permohonan dan semakan BKM 2022. Para pemohon yang tidak mempunyai data di dalam LHSDN bolehlah membuat permohonan bermula 1 Januari 2022. Permohonan boleh dibuat pada laman web tertera bermula 1 Januari. Tempoh permohonan akan dibuat selama sebulan iaitu 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Anda juga boleh membuat semakan bagi laman web berkenaan untuk mengetahui status BKM anda. Manakala bagi tarikh pembayaran BKM 2022, pembayaran BKM akan dibuat sebanyak 4 kali. Pembayaran pertama akan diagihkan kepada lebih 9.6 juta penerima adalah pada bulan Mac 2022. Jumlah bayaran adalah seperti berikut. B40 isi rumah berpendapatan kurang 2,500. Tiada anak akan mendapat 1,000. Satu ke dua anak akan mendapat 1,500. Tiga anak akan mendapat 2,000. Bagi B40 isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM4,850 yang tidak memiliki anak akan mendapat RM400. Satu ke dua anak akan mendapat RM600. Untuk tiga anak akan mendapat RM800. Manakala bagi M40 pula isi rumah berpendapatan RM4,851 hingga RM5,000. Kelas M1 saja tiada anak akan mendapat RM400. Dua anak akan mendapat RM600. Tiga anak akan mendapat RM800. Manakala bujang berpendapatan kurang RM2,500 akan menerima RM350.